tahlil itu 10,000 kali pun tak apa, pun tidak mengapa. Nah, kenapa? Dia rasa ringan. Dan rahsianya apa? Dua. Satu, kerana dia dipimpin oleh gurunya, bukan dia jalan seorang-seorang. Kerana itu, siapa yang nak berjalan kepada Allah, nak bertaubat, jangan seorang-seorang. Ambil i'tibar daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Boleh sahaja Nabi naik ke langit. Seorang diri boleh. Sebab Nabi kan kekasih Allah. Tapi kenapa perlu dengan Malaikat Jibril alaihi salam? Nah, kan Malaikat Jibril temankan dalam peristiwa Isra' perjalanan bumi. Sehingga nanti sampai dekat Taibah, anzil fasalli, solat dan turun. Sampai dekat Bukit Tur Sayna, anzil fasalli, turun. Kemudian dekat Madian, anzil fasalli, turun. Kemudian dekat Baitul Laham, Hebron, anzil fasalli, turun. Barulah sampai nanti di Bait Al-Muqaddas, Palestine, solat dan turun mengimami keseluruhannya. Kenapa tu? Nah, ini panduan daripada guru yang mursyid. Sebab itu jangan berjalan seorang-seorang. Orang yang berjalan seorang-seorang mula-mula memang kuat, tapi nanti takut-takut dia naik makam sendiri, tidak diketahui akhirnya dia jadi zindiq, na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah ditemani oleh orang yang berpengalaman dalam kehidupan ini, berjalan kepada Allah seperti mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dipimpin, dibimbing oleh Malaikat Jibril yang telah memimpin para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak terus Malaikat Jibril dengan Nabi naik terus? Kenapa harus guna buruk? Jangan tinggalkan syariat ketika kita nak berjalan menuju hakikat. Jangan tinggalkan syariat. Apa? Sembahyang, mesti sembahyang yang wajib, jangan tinggal. Menutup aurat, na'am. Tanggungjawab kepada ayah dan ibu, ya, jangan ditinggalkan. Dengan isteri, keluarga pun begitu juga. Bukan maksudnya neglect itu, tidak. Sebab itu perjalanan Isra' dan Mi'raj itu setiap satunya ada signal dan isyarahnya. Sehingga antara yang paling besar, jaga hubunganmu dengan manusia, dengan hubungan keduniaan. Itu namanya Isra', perjalanan bumi. Tapi jangan berhenti di situ saja. Jangan sehingga mati dalam perjalanan syariat saja tidak naik-naik hakikat. Maka naikkan dirimu. Sebab itu ada perjalanan namanya Mi'raj. Perjalanan bumi itu namanya Isra'. Barulah perjalanan Mi'raj. Nah, ditinggalkan keduniaan itu. Itu isyarat kenapa buruk itu diikat dekat Al-Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalananmu kepada Allah SWT.